duduk depan, hilang kawalan. Allahu Akbar, Masya Allah, hilang kawalan. Angkat kaki, tunjuk tapak kaki. Allahu Akbar. Kalau kita kata orang macam ni tak layak lah nak memimpin masjid tak, Allahu Alam. Ini yang nak cerita lah. Allah, inilah manusia hari ni rata-rata ni antan. Ya. Ada orang tanya, di Jabatan Agama, di masjid, di JAKIM tak ada ke ustaz penyakit-penyakit ni? Anak kata di JAKIM, Jabatan Agama, lagi hebat anak kata. Ni penyakit-penyakit ni. Penyakit-penyakit ni. Ada di mana-mana dah. Inilah kata dia. Inilah yang kata dia. Akhirnya kata dia, aku memikirkan firman Allah yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan sesungguhnya kami yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Jadi Allah kata, mu nak susah hati buat apa, nak dengki buat apa, sumber yang ada ni aku bagi sama rata belakang. Bagi semua belakang, semua dapat belakang. Buat apa yang kamu nak duduk susah hati? Ya, gitulah dah. Buat apa yang nak duduk berdengki sama kita? Buat apa yang nak sakit hati sama kita? Allah kata, aku bagi belakang. Nahnu qasamna, aku agih-agih belakang. Ya. Ada yang kerja dengan kerajaan, ada yang kerja sendiri, ada yang kerja swasta, ada apa bagai-bagai, semua dapat belakang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ni kata Hatim. Aku dah nampak dah, dia kata, ni yang Allah beri. Maka fahamlah aku bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah dari Allah. Sejak bila? Sejak alam azali lagi yang anda sebut tadi. Sejak alam azali Allah dah tentu dah. Mu dapat sekian, mu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Allah dah peruntukkan dah. So apa kita nak susah hati lagi tuan-tuan? Apalah kalau dia lebih, itu Allah dah bagi kat dia lebih. Macam mana dah? Kita kata dulu sama ada mengaji dulu, kita lah hebat mengaji dulu. Dianya bobo lepas je nak. Tapi mari masa kerja dia naik pangkat dulu pada kita contohnya. Apa rezeki dia? Kan senang hati kan? Kalau tak senang hati, ni lah duk asak dengki tadi tu. Allah, sampai ada orang dah kata penyakit, penyakit apa? Penyakit asak dengki. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kata Hatim. Sebab itu aku mengaji denganmu wahai Tok Syekh, wahai Tok Guru, 30 tahun aku yakin sungguh rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Aku tak pusing lah, Allah Ta'ala yang akan bagi. Nah, inilah yang disebutkan kepada kita. Oleh kerana itu kata dia, aku tidak pernah hasad akan sesiapa dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi itu senang hati kita. Nah, tapi kadang-kadang kita ni tak apa senang hati. Nah, jangan kalau hal lain. Ana sebutlah harta pusaka ada. Harta pusaka tu bukan harta kita. Harta peninggalan mak ayah kita. Apabila harta itu peninggalan mak ayah kita, sepatutnya dapat banyak mana pun kira okey lah tu dah. Harta dia, kita dapat sikit pun tak apa. Tak apa hati lah. Maka guna kaedah pula, bagi sama rata. Tak kira anak lelaki, tak kira anak perempuan. Puas hati tak? Tak puas hati juga. Timur pula dia kata, sekarang ada pula usaha untuk nak menyelamatkan, buat wasiat sebelum mati. Tulis, nah tulis dah panggil, tulis wasiat. Oh, ramailah ni nak tulis wasiat. Kami 1 dan 2 bulan ni buat kursus perdana haji. Haji perdana ke perdana haji, gitulah. Nak buat peringkat wilayah, buat di Masjid Putra. Lepas tu pakai duk telefon semua. Nak buka kaunter. Nak buat apa? Nak tulis wasiat. Siapa dia ni? Dia kata, ni lah jamaah yang nak pergi ni, yang mana nak tulis, nak tulis. Banyak rupa-rupanya. Nah. Dia kata orang sini tak banyak harta. Dia kata banyak usaha, kita kena tulis semua. Allahuakbar. Tulis. Apabila tulis, sepatutnya mati baru bagi harta, tapi tulis dulu. Belum mati dah bergaduh dah adik-beradik. Bergaduh adik-beradik. Harta tu adalah merupakan harta peninggalan. Ni nak cerita tentang. Jadi sebab itu dalam Quran
tak ada secara detail yang Allah ceritakan kecuali dalam bab apa? Bab faraid. Bab faraid ni Allah sebut secara jelas dalam surah An-Nisa. Tak? Maksudnya yang mati isteri tinggal suami. Suami tadi dapat 1/4 ataupun 1/2. 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak dapat 1/2. Yang mati tu suami tinggal isteri. Isteri dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tak ada anak 1/4. Dia sebut semua orang yang layak menerima harta secara tak pergi. Tak puas hati. Kecuali balik kepada Allah tadilah baru puas hati. Oh ni nak cari undang-undang lain pula. Nak buat lain pula. Tak selesai masalah. Inilah dia katakan manusia ada. Ini manusia, Masya Allah. Itu yang dia ceritanya. Balah di tanah perkuburan hari raya. Pergi ziarah kubur mak ayah yang meninggal. Oleh kerana ada kes yang belum selesai bergaduh adik-beradik atas kubur. Kenapa? Gara-gara harta pusaka anggan. Allahu Akbar, Masya Allah. Nahnu qasamna bainahum. Allah kata, aku dah agihkan dah di antara kamu. Aku bagi dah kepada kamu. Ambillah hak-hak kamu. Apa ada usia lagi ni? Allah dah bagi dah kepada kita, Masya Allah. Jadi kita berperhatilah dengan pembahagian yang Allah tentukan dan Allah tetapkan. Yang keenam, kata Hatim, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuhan kerana ada sesuatu tujuan atau satu sebab. Tak, gaduh belakang. Tak, musuh belakang. Tak bertegur siapa, tak bertegur adik-beradik, tak bertegur kawan rakan, tak bertegur, bermusuh sungguh. Tetapi kata dia, aku yakin dan aku fikir sungguh-sungguh musuh yang sebenarnya, inna syaitana lakum aduwum fattakhizuhu aduwa. Sebenarnya musuh yang sebenarnya, kata dia, adalah syaitan. Syaitan itulah musuh. Istihad perang kepada syaitan, itulah yang musuh sebenarnya. Hal lain bukan musuh, tuan-tuan. Hal lain bukan musuh. Maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan sesiapa selain daripada syaitan. Itulah adalah musuh kita, kata Hatim. Itulah musuh kita, Masya Allah. Tak payah duk balah lah dak. Tak payah duk bergaduh. Hak salah sikit-sikit tu kira ma'uf bermaafan lah. Nah, tapi kadang-kadang orang kita ni, hak yang tak sepatutnya balah, dia berbalah. Hak yang tak sepatutnya dia balah, dia tak balah pula. Nah, ini dia yang berlaku. Nah. Dan yang ketujuhnya, dia kata, aku melihat orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk nak mencari makan dari sumber ataupun sumber kehidupan yang kadang-kadang tak kira halal, tak kira haram, tak kira syubhat. Tak, cari dah. Tak kira dah, dia kata. Kita kata tak boleh kot, tak kira dah, Ustaz. Kita kata tak boleh kot, tak apa, Ustaz. Baik, itu dia ada dalam kaedah. Al-ghayah la tubarrilul wasilah. Matlamat yang baik, dia tidak menghalalkan cara. Maksudnya nak cari harta, dia ada kaedah dia. Nak cari makan, dia ada kaedah dia. Tak, dia tidak boleh mengikut sabaronong itu. Dia kena ada kaedah. Tapi hari ini, orang nak cari makan, dia tak kira halal, dia tak kira haram. Bahasa mudah kata, sapu belakang. Ini yang sedang berlaku. Dan inilah kata dia yang aku tengok. Yang tengok ni bukan sekarang, tuan-tuan. Nah, Nuh, zaman tu lebih kurang 600 tahun dengan zaman Nabi, berbanding dengan kita 1400 tahun dengan Nabi. Ada orang macam tu. Zaman kita banyaklah, tak? Banyak. Tak kira, tuan-tuan. Ana duduk di KDN, jaga bahagian pencetakan dan pengimportan Quran. Jaga Quran. Maksudnya orang nak masuk Quran, orang nak cerita Quran, orang nak apa hapus Quran ni, dia nak kena ikutlah dia punya prosedur. Tapi ada orang yang nak cerita Quran, nak import Quran, buat mari daripada Syria masa tu, daripada Lebanon. Sanggup tipu lagi yang nak bawa masuk Quran. Quran kata jangan tipu, tapi dia boleh tipu lagi buat masuk Quran.
Allahu akbar, tanda. Tak tahulah orang yang nak jaga Quran, yang nak bawa masuk Quran pun tipu, orang yang baca lagi banyak tipu. Allahu alam. Dan ni yang sedang berlaku. Allahu akbar, masya-Allah. Maka inilah disebutkan kepada kita. Dia tak kira syubhat, dia tak kira haram, dia ambil belakang. Nah, dia ambil belakang. Jadi kata dia terpaksalah menjual harga diri dan air mukanya, tak kisah dah halal haram, kita ambil semua belakang. Maka ketika itulah aku berfikir ataupun aku memikirkan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin tentang rezeki. Yang kita sebut tadi, Allah memberi jaminan tentang mana? Tentang rezeki kita, masya-Allah. Ini yang disebutkan kepada kita. Maka aku mengetahui bahawa rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah. Lalu aku hanya sibuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rezeki dah Allah bagi. Inilah yang disebutkan kepada kita. Dan yang akhir sekali, faedah yang ke-8, kata Hatim, sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Sebagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangannya. Dia kata ada duit, ada harta, semua boleh jadi. Dah, kita dah dengar lalu dah. Wallahualam. Dan ada pula menjadikan harta dan kerajaan kuasa. Ada kuasa, kita boleh buat apa saja. Ada orang sebut tu, dia sebut gitu. Dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangannya. Dia kata saya punya kerja. Bahkan ada juga orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Ada orang yang berpegang kepada Allah, orang yang bertaut dengan tali Allah. Lalu aku pun membaca firman Allah, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah mempersampaikan segala urusannya, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang Allah telah tentukan. Allah dah bagi-bagikan, Allah dah tentukan. Nah, Allahu alam. Baik itu hari ini tuan-tuan yang saya sebut awal tadi, ada kedudukan, ada pangkat, ada duit, ada apa segala-galanya. Tapi apabila kita berpegang dengan Allah, maka yakinlah Allah akan memberi kepada kita lebih daripada segala-galanya. Baik itu peristiwa yang pernah berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Pada ketika itu pihak musuh pergi jumpa dengan pak saudara Nabi. Tolong bagi tahu kat Muhammad yang dia duk sibuk-sibuk duk berdakwah ni nak apa. Kalau dia nak pangkat, kami nak lantik dia jadi ketua. Kalau dia nak perempuan, kami nak cari perempuan yang cantik. Kalau dia nak apa, beritahu je. Tapi Nabi kata, aku bukan nak buat kerja kerana tu, tapi yang aku nak buat kerja nak cari redha Allah, nak menyelamatkan agama Allah. Apabila agama Allah selamat, maka segala-galanya akan selamat. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu, kata Hatim, aku pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Tok Guru dia kata apa? Tok Guru Syekh dia kata kepada Hatim, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya, kata dia, aku membaca kitab Injil, aku membaca kitab Taurat, aku membaca kitab Zabur, dan aku membaca kitab Al-Quran, kata dia. Maka aku dapati isi keempat-empat kitab itu adalah berkisar dan membahaskan 8 masalah yang telah engkau sebutkan tadi. Itulah yang disebutkan oleh Tok Guru dia. Maksudnya Tok Guru dia tu meyakinkan dia, hak kamu dapat tu memang betul lah wahai Hatimnya.
Wallahu a'lam tentang sampai ke peringkat itu. Maka itulah yang dikatakan murid mengaji 30 tahun boleh 8 faedah. Tapi 8 faedah itu terangkum dalam kitab As-Samawiyat, iaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, yang disebutkan oleh tok gurunya dan disahkan oleh tok gurunya. Maka insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengaji ini biar sampai ke situ. Kita mengaji biar sampai ke situ. Tak apalah tak habis kitab banyak, tetapi kita yakin dengan Allah. Kita yakin dengan Allah sama ada rezekinya, sama ada kehidupannya, sama ada amal dan sebagainya, kita nak hatu. Tak perlu banyak ilmu tapi tak beramal. Tak perlu banyak ijazah tapi tak beramal. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama laksanakan dinnya, agamanya, amal untuknya insyaAllah. Dia nak minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Itulah sedikit tazkirah selepas hari raya tu. Hari raya baru berapa hari kita? 10 hari kita. Ada lagi setengah surau masjid tak mula lagi. Kita akan mula bulan September. Ada kata ustaz kita ambil September minggu kedua. Tak apalah minggu kedua pun. Nah, rayalah dulu lah. Nah, lepas tu kita mula balik insya-Allah. Jadi yang minta maaf di atas kelemahan dan kekurangan, dan kepada Allah kita memohon maghfirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil